event-event besar, spectacular, extravaganza, MDW, active whole team dan juga vacation Herbalife. Masya Allah, kan? So, saya nak beritahu macam mana Ibu Rauda boleh hebat sampai qualified semua promotion Herbalife, semua vacation Herbalife. Ibu Rauda seorang perempuan je. Sebab kita tengok ramai je orang yang berjaya dekat dalam Herbalife ni lelaki. Ha, Ibu Rauda ni macam mak-mak kita. Seorang yang lembut. InsyaAllah, kan? Ha, salam kenal dari Ima, ya. Ya, Ima baru lagi, mungkin baru berkenalan dengan Ibu Rauda pada hari ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kuantan pada Maksud Ustaz Man. Ustaz Man. Dari Kuantan. Jauh tu daripada Kuantan. Kalau tengok dalam peta dekat je. Tak sampai sejengkal. Ah, okey. Bersebelahan dengan Maksud. Bersebelahan dengan Maksud. Ya, Kuantan. Ya. Masya-Allah, kan. Rasa dekat je, Ibu. Rindu nak jumpa lagi. Tak sabarnya kita nak vacation sama-sama. Tahniah Ibu Rauda. Dan tahniah juga buat semua. Masya Allah. Kata dekat di hati. Yes, so sweet. Saya nak bagilah. Siapa rasa cinta dengan Ibu Rauda? Seronoknya bahagia boleh bagi love. Masya Allah. Kan? Ibu sihat hari ni? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tiba-tiba petik nama Ibu ni apa ni? Rindulah tu. Saya nak pergi Kuantan, Ibu Rauda. Ibu lagi cemburu tengok orang Ipoh. Percaya basikal. Tengok basikal. Ustaz Man pula hantar kat Ibu kan. Tengok basikal. Ya Allah, boleh tak aku bersama mereka? Ha, gitu. Tak sabar ni Ibu Rauda. Saya dah meeting dah dengan Ustaz Man. Kita nak buat get the star. Kita akan gather sama-sama nanti. Saya nak check saya punya ring light saya okey ke? Saya punya sound system saya okey ke? Nanti kita akan bagi tahu date yang okey, tapi awak kena cucuk dua dos dulu. Sudah, Ibu 16 dah selesai yang vaksin. Seronoknya, kan? Masya Allah. Kenapa Ibu awal-awal vaksin? Sebab Ibu harap, Ibu mungkin kita sekarang dah administrasi mesti wajib, walaupun katanya pilih vaksin ni boleh pilih, tapi akhirnya menjadi satu syarat. Jadi Ibu kan dah lama tak balik Indonesia, dah lama tak balik Medan. Jadi Ibu itulah niat pertama sekali nak jumpa bidadari syurga. Ya Allah, rindunya. Ah, gitu. Ah, itu yang awal-awal vaksin. Ah, gitu. Ah, tak sabar-sabar menyerahkan diri. Rezeki. Alhamdulillah, kan? Semua anak-anak Ibu yang umur 19 tahun pun Ibu angkut. Ibu kenal dengan doktor tu, doktor tolong. Ejas. Bagusnya. Itulah nak kata kan, rezeki eh. Masya Allah, rezeki-rezeki kan, luar biasa. Walaupun masuk apa berita tu orang kata begitu begini, vaksin begitu gini je lah. Kita ulil amri, patut api Allah wa api Rasul wa ulil amri minkum. Betul tak Ustaz Man? Jadi yang kita menyenangkan apa laluan pemerintahan kita, kerajaan kita, kita jangan menjadi salah seorang yang orang kata menyusahkan. Kalau boleh kita kan menyenangkan, gitu, menyenangkan orang lain, jangan gara-gara kita pembawa dan sebagainya. Jadi apa yang baik, kalau tak dengar video ini, video itu, sebab yang power-power tak baik itu, betul Ustaz kan? Jadi jangan kita jadi penyebar fitnah, betul ke tak betul ke? Kepercayaan yang masing-masing, percayaan benda itu baik, insyaAllah baik. Ingat aja masa kita pergi umrah, kita cucuk vaksin, pernah tak kita persoalkan dan sebagainya? Cocok je, sebab itu syarat. Kan, siapa yang tak vaksin lagi kat sini? Pergilah. Sebab ni, kita ni dah memang di alam yang begini. Kita tak boleh nak, orang kata, kalau kita menantang, kita sendiri tertinggal nanti. Itu dah norma macam tu kan, norma-norma baru. Jadi ibu rasa pesanlah pada semua ni,
dalil sana itu dan ini, kalau kita rasa benda ni yang kepercayaan terbaik dan menjadi satu apa namanya kebaikan untuk kita, tak payahlah dipertikaikan sangat panjang ceritanya. Betul. Betul kan Ustaz Fuad? Kalangan ustaz-ustaz ni, ustazah-ustazah. Syukur-syukur kita dapat sama-sama support, bagi tahu, sampaikan berita ni. Pergilah cucuk, lengkapkanlah dua dos. InsyaAllah, untuk kebaikan bersama. InsyaAllah, kan? So, nanti barulah kita dapat jumpa Ibu Raudah dekat Vacation Herbalife. Siapa excited dengan company Herbalife Nutrition ni? Untuk qualified Vacation Herbalife. Masya Allah. Saya nak tengok dekat sini. Boleh tulis dekat ruang chat siapa yang dah qualified. Sebab ramai je yang saya tak tahu. Boleh tak share dekat ruang chat? Siapa yakin bulan ini adalah bulan terakhir dan dia pasti qualified? Saya doakan. Saya nak tengok nama-nama dekat sini yang qualified vacation. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya bersama dengan Ibu Rauda, dengan Ustaz Man, dengan Ustaz Zahma, kami akan vacation. Alhamdulillah, kami qualified dah. Yang lain-lain, dah qualified ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. First time qualified, tahniah Marina. You are so amazing. Tahniah, tahniah. Ambil semua perempuan. Alhamdulillah. Ustaz Fuad, qualified. Salahuddin, alhamdulillah, tahniah. Linda Habib, tahniah. And Masya Allah. Bulan ini kita doakan sama-sama. Tahniah saya ucapkan. Saya tak tahu macam mana nak bagi tahu dengan you all betapa seronoknya kita dapat qualified vacation Herbalife. Memang kalau kita nak pergi bercuti, contohlah kalau kita punya percutian ni pergi ke mana ya, Melbourne lah contohnya. Boleh je kita pergi bercuti dengan family. Tapi tak sama bila kita bercuti dengan kawan-kawan kita ni. Ainul Yakin, Ustazah pun boleh. Ya, Ibu Raudah pun boleh. Qualified vacation dan berjaya dekat dalam bisnes Herbalife. Saya nak bagi tahu you all, Ibu Raudah sekarang ni level get team member. Tak lama dah akan pergi ke millionaire team. Mak Su. Ya. Yeah. Nak share sikit ya. Boleh? Ibu dulu masa buat Herbalife tak faham pun, tak pernah tahu pun, mula masuk je. Tapi semuanya vision yang ibu teruja bila ibu sihat. Waktu itu, ketika itu ibu tak boleh solat di tak boleh sujud, nah, macam tu kan, di atas kursi. Lepas tu bila ibu pergi satu tempat tu ke kelab idaman tu, dalam satu minggu ibu turun 4 kilo. Kemudian dia ada transformasi pada bulan Ramadan, ibu dapat turunkan 10 kilo. Wow, amazing. Lepas tu Kus Iman ajak pergi belajar. Sampai masa tahun pertama tu 2014, 2015 ibu dapat vacation Hokkaido Jepun. Ibu pun tak tahu kenapa ibu dapat. Betul kan? Tahniah-tahniah. Ibu cakap, kenapa ada itu kan? Tapi tak tahu, tidak kejar. Bukan soal ibu nak kejar vacation. Cuma ni ibu memang serius. Orang kata, suka tolong-tolong lah kan. Ibu kan ada anak murid 1,000 orang. Anak murid kelas pengajian Al-Quran kami ada 1,000 orang murid. Jadi bila kita dalam seusia, sewaktu dengannya, semua naik tangga tu, semua pegang lutut naik macam tu kan. Jadi kita share. Share itu angkut rumah Kus Iman lah, macam tu. Setiap hari ada 40 orang new-new lah, macam tu. Jadi setiap hari tu mesti ada buat angkut anak murid. Memang orang kata nak share kepada... inilah sebenarnya Herbalife ni, kalau dulu mengajar Al-Quran hanya ibu fokus mengajar je. Tapi kalau yang ini sambil mengajar, sambil berdakwah, sambil macam jadi doktor pula. Maksudnya jom tukar pemakanan, tukar sarapan pagi. Bukan pun susah sangat.
Breakfast kadang-kadang orang tak breakfast kan masukkan. Ini hanya tukar breakfast. Sebelah tempat ibu mengajar tu memang ada restoran. Pagi dah sarapan pagi, terus pula ajak lagi makan mie goreng. Itulah dulu. Jadi sampai bila, sampai masa, sampai sakit lutut. Misapuro. Ibu tak pernah mimpi yang ibu ni nak pertutian-pertutian ni sebab ginilah. Orang kampung kan. Kalau ada duit pun simpan nak balik Medan je. Kenapa nak pulang? Nak balik kampung, nak jumpa keluarga, nak jumpa. Itu je. Jadi bayangkan pemikiran kita tak pernah berubah sebab yang mana mindset kita sama lagi tu tak pernah berubah. Jadi bila ibu nampak, wow, di Herbalife boleh ada pertutian, kenapa ambil tak ambil peluang kan? Jadi semua orang boleh. Ketika tu ibu belum lagi apa masih world team. World team lah. Masih tu world team ya? Yeah, world team. Ketika tu kalau tak silap ibu, ibu dengan Piti Kamilah dia yang orang Malaysia vacation ni. Yang lain semua China. Jadi dengan Nasir, Cik Nasir. Masa tu terpaksa walaupun world team ni duduk ke depan sebab orang Melayu tak ada, ibu membantu Cik Nasir dia buat apa namanya promotion di Hokkaido tu. Nak tak nak ditariknya lah semut ni, semut. semut kecil ni, ibu ni semut kecil lah. Duduk dekat dia ambil satu ketam tu untuk promotion sebagai wakil orang Melayu. Tapi masa tu bela-bela lah, tak. Alhamdulillah, bila ibu tahu, bila ibu dapat bahawa kalau kita ambil semua promotion yang ada di Herbalife ni, dan ibu berkata kalau tak buat RM5,000, ibu cacat. Sebab ibu pernah buat RM10,000, RM15,000. Masa tu ibu tak tahu pun. Masa tu dapat, jadi world team hanya satu bulan saja, RM14,000 calling point. Ketika tu calling point pun untuk apa world team pun tak tahu. Apa itu world team kan? Ya ada. Jadi 2015 tu ya, 2015. Masa tu 2014, tahun pertama ibu bersama dengan Herbalife ni terus buat Herbalife macam tu di Kelab Idaman. Dialah ayah ibu, dialah mentor ibu, walaupun dia anak ibu, angkat anak ibu. Tapi orang kata kita ambil ilmu siapa dia boleh kita ambil. Ibu rasa memang mencari sesuatu kehidupan ni kan. Jadi waduh, simpan ni ibu tak pernah lihat. Masya Allah, sama ni ya yang buku ni. Bayangkan ibu rasa yang hari ni ibu bersama dengan kelas mengaji tadabur ni, ibu tengok Ustaz Salahuddin, Ustaz Fuad, Abang Fas. Maksudnya berbeza orang yang baru-baru hari ni, dia memang datang ke Herbalife memang ada knowledge yang begitu hebat. Jadi kalau macam Ibu Raudah ni, orang yang dah kata dalam usia senja, gitu, kalau orang kampung itu dah senja kan. Tapi sebenarnya siapa je boleh dalam Herbalife ni, selagi kita ada nyawa, selagi kita sehat. Ibu rasa itu yang paling penting sekali, apa yang kita nak jadi dia dalam usia kita begini, memberi value, nilai. Kalau tak, kalau macam usia macam ibu ni, duduk pakai kain batik, kata, jaga cucu macam tu kan. Jadi kita masih lagi boleh lakukan semua apa yang kita rasa, yang kita suka. Ibu dah mula kan, ada orang minta ibu, ibu ajar taranum, tapi ibu rasa, kenapa aku tak ajar, dia orang memang minat sangat. Sudah buka 2 minggu ni, suka-suka je, tak ada bayaran, baca. Ibu ajar surah pendek-pendek je untuk tahu. Jadi okey, buka untuk orang, banyak orang Selangor sini, dalam adalah 10 ke 20 orang. Bermula dengan sebab ibu ada masuk kelas Al-Hira, ibu nak belajar satu kelas Al-Hira ni 24 jam boleh membaca Al-Quran dengan karena ada kawan-kawan kita tak pernah ngaji, jadi ada satu metode tu yang mana Al-Hira, ibu kenal dengan ustaz ni, dia mengajar, dia trainer kami dulu, pensyarah-pensyarah yang mengajar dekat Asyari. Jadi ibu cari dia balik, ustaz ajarkan saya balik Al-Hira, nak mengajar sambil dalam kita bukan 24 jam buat Herbalife kan. Jadi ibu fikir nak bagilah masa. Macam cemburu tengok Ustaz Man dalam model buat Herbalife, kenapa aku terus total tak nak ni. Jadi bayangkan kita balik kembali kepada apa yang kita suka kan. Jadi ibu masuk dalam kelas tajwid tu, rupanya kat situ memang orang yang tak boleh mengaji. Bayangkan orang-orang yang dah dewasa sedih. Jadi satu hari ustaz tu suruh ibu Raudah baca. Baca datin, dia kata,
Tapi ibu pun baca, ibu baca muratal je. Tapi dia kata sedap. Ya Allah, bukan ni. Dia kata ini muratal bukan taranam. Jadi Ustaz tu, Ustaz Zul tu kenalkan Ibu Raudani pernah beberapa kali wakil Qariah Faham. Jadi dia kata antar mesej, Ibu Raudani boleh tak ajar kami taranam, taranam. Asal atas pun tak apa. Jadi ibu rasa ingat satu hadis tu, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijam minan naf. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan kekam pada satu hari kiamat nanti dengan kegangan yang terbuat dari api neraka. Maksudnya, sembunyikan ilmu yang ada. Jadi ibu rasa, ya Allah, ibu menanya pada diri ibu, kenapa awak tak ajar-ajar je lah apa yang ada, bukan yang nak bertilawah. Beria sangat, dia orang nak ada rasa feeling dia mengaji. Betul tak Ustaz Salahuddin? Ustaz Salahuddin dia mengaji je, berdoa tu je dia ada alunan. Jadi ya, ada tahu, ada feeling. Ha. Jadi memang kalau orang yang dah ada jiwa seni, memang tak boleh dipisahkan. Sebab Al-Quran ni adalah seni. Kenapa katakan seni? Kenapa ada 6 harkat? Kenapa ada 2 harkat? Kenapa ada tafkhim? Kenapa ada tarkik? Kenapa ada tebal, tipis, meninggi? Itu sebenarnya seni. Tapi kita baca Quran ni lewe, bismillah. Macam orang merengik, menangis. Baca Quran ni katanya kenalah suara yang zayyinul Quran bi aswatikum. Jadi kita bercakap pandai sangat kan, tapi kita bab mengaji je adalah ketinggalan ke belakang. Jadi itulah rasanya, biarlah, takpelah ibu ajar lah, tapi asaslah. Kerana tak tahu, kita cerita Ustaz Salahuddin kan, ini di ahli Tarannum. Ibu ajar bayati asas, harkat satu, harkat dua, harkat tiga, tabakah satu, tabakah. Apa benda tu nama istilah? Itu potong, kit'ah. Dulu memang suka kan, memang Allah rindu. Jadi ibu masih ada lagi Persatuan Tarannum Negeri Pahang, PTP. Jadi memang tak boleh berpisah. Berpisah tiada sampai. Jadi kalau orang kata, yang orang tua ni macam tu kan, tak apalah. Tua bukan sembarang tua. Gitu, tua-tua kelapa. Jadi lemak, betul tak Ustaz Buat? Gitu. Baca doa je, kita tahu kalau kita orang seni ni, dia orang ni baca doa arah ke mana dibawa tarannum tu. Jadi sebab tu ibu rasa, kenapa kadang-kadang orang, ibu Raudah tu apa jadi Herbalife? Dia pelik. Herbalife macam ada satu benda yang dosa sangat kot. Bila kita orang Qariah ni, kenapa? Jadi hanya Jauhari yang kenal Mak Nikah. Gitu. hanya orang yang tahu je tahu macam mana perasaan kita berada, bak kata Ustaz Salahuddin, Herbalife, this is Herbalife. Ya, ini sebenarnya Herbalife ni platform je kan, maksudkan. Kalau tidak pun, ibu kerja di mana? Tapi tak ada satu pembersemen yang pengaruh lingkungan yang positif. Tapi dalam ni ibu rasa saudara ibu ada 244 ni. Ya? Kenapa orang-orang muda ni ada Noni, ya? Noni siapa? Siapa? Mama Noni. Bukan, siapa lagi tu? Yang Izan, dia call Ibu Raudah setelah ibu bercakap, dia beranikan diri call Ibu Raudah. Saya tadi dengar masa yang dulu kan, yang 2-3 bulan yang lalu petik nama. Nama, dia beranikan diri. Masa tu dia baru 35%, ibu bagi dia macam semua, jumpa dulu siapa yang menjemput. Mungkin ada salah faham dan sebagainya, minta maaf sama dia. Ibu cakap gitu, bersihkan dulu. Apa tu dia buat? Sebab sekarang tahniah, mungkin ada Izan kat sini ya. Tahniah, dia dah supervisor. Jadi kita ni saling support, menyapot. Tak kira siapa organisasi pun. Lebih itu memang sangat-sangat dalam hal belakang ni, kasih sayang ibu rasa. Kenapa ibu cari macam Ustaz Man kan, kelas tadabur, ingat dulu mula-mula ibu ingat hanya bulan Ramadan je, tak faham, tak nah, sebab kita banyak grup kan. Jadi bila ibu dengar masih ada lagi setahun, jadi ibu pun ada adab lah sama itu. Ustaz, boleh tak kalau ibu masuk kelas tadabur lagi? Rupanya ibu ketinggalan sangat-sangat. Jadi ibu memang mencari satu tempat yang orang kata memang dulu ibu bersama dengan ustaz, bersama dengan ustazah-ustazah. Jadi di dalam ni kombinasi kita memang sangat-sangat lah. Ada peguam, ada orang pendidikan. Ibu rasa sangatlah amazing dalam suasana ni, lebih daripada keluarga. Sebab ibu, keluarga ibu jauh di Medan. Ya, tak jumpa pun hanya di alam maya lah sekarang ni. Jadi dulu memang suka sedih, suka menangis. Tapi sekarang Raudah, engkau banyak lagi tugas tu. Banyak impian awak tak terni kan, bukan kita nak kejar duit tu, tapi
janji kita tu mana yang hayat, insyaAllah. Kata ibu kan, ibunya bukan apa orang kata nihil, kosong tentang online tu. Memanglah tengok Ustaz Man tu memang dia pakar, tapi ibu tu memang pakar UN talk. Ibu ni memang cakap buat, jadi juga jadi get team. Jadi ibu get team, apa yang tak pandai online tu jangan fikirlah. Tak pandai online pun boleh jadi get team. Tak pandai apa-apa boleh. Semuanya kita DMO kita banyak masuk kan. Jadi apa yang buat. Tetapi dalam musim macam ni, PKPD di Kuantan 4 bulan total, ibu memang dalam rumah tak boleh. Tapi malam mula tu agak panik juga, macam mana ni ya, kelab kita macam ni. Tapi sebenarnya percaya tu sangat penting. Maksudnya walaupun di rumah, dulu di luar dah buat 5,000 ke atas, 5,000, 7,000 boleh poin. Duduk di rumah 5,000 boleh poin ke atas juga. Jadi ibu cakap masya Allah, sebenarnya kepercayaan tu betul. Kita menjemput rezeki tu, yang mana rezeki melimpah ruah tu. Ya, kita sekarang ni ada online tu kan, itulah namanya rezeki dari langit tu, dari alam maya. Semalam pagi ada juga Herbalife Nutrition, ibu tanya hari ni insyaAllah pukul 3 nak suruh hantar produk dekat rupanya HTAA, orang KL, orang hospital, apa nama tu, nurse, dia staff nurse, dia staff nurse, dia ingin tahu Herbalife Nutrition dari mana dapat ni, dari Facebook. Jadi ibu posting-posting gitu, ya Allah. Inilah sebenarnya kita menjemput rezeki, bukan mencari. Macam mana ibu nak cari jauhnya orang, apa namanya, dari Johor, dari mana-mana lah. Jadi dulu ibu tak percaya, tengok bila orang buat online, dia boleh ke, tengok tu. Jadi bila kita percaya, kita tak boleh lagi nak lari dari kenyataan. Dan Allah kata percaya je, baru kita percaya itu aja hanya perantara je. Buat je kerja kita. Kita jangan buat kerja Allah. Allah yang petik hati orang. Allah hantar untuk siapa Ibu Raudah? Siapakah tim yang Allah bagi dengan Ibu Raudah? Siapakah diamond yang Allah nak hantar? Kita tak tahu. Di samping berdoa, kita usaha sangat penting. Usaha tak boleh dipisahkan. Jadi Ibu tengok, Ibu cemburu. Cemburu dengan kekayaan daripada Abang Pas, Ustaz Salahuddin, Ustaz Fuad. Ini orang-orang baru. Membakar semangat orang lama ni. Masya-Allah. Oh, pinjamlah semangat kami ni. Semangat tu punya. Tapi lama kami yang berada di sini, masuk tahun 7 tahun baru jadi GT ni. Masya-Allah. Orang kata jangan ikut. Tapi ambil kesemangat Ibu Raudah yang seusia begini. Mak kata Dr. Idrus, kalau ada ustazah, saya pinjam cerita Ibu Raudah ni. Kalau orang yang macam ni, saya pinjam cerita doktor ni. Dr. Idrus yang macam ni pun boleh tinggalkan kerjaya. Jadi salinglah pinjam-meminjam cerita. Ustaz Man, ya Allah, dia seorang guru, seorang ustazah, ustaz. Tapi hari ini di Herbalife, masya Allah, Tuhan yang tahu, yang betul lah. Bukan semua orang yang petik hati kita ni. Betul Ustaz ya. Kita ni adalah orang-orang yang pilihan Allah. Sebab ramai orang yang menolak rejection tu, tapi bukanlah memberhentikan kita untuk kita meneruskan Allah. Ibu rasa inilah satu dakwah melalui pola makan, dan inilah satu-satunya dalam zaman pandemi ini yang tidak, orang kata ini yang mungkin Allah bagi. 8 tahun yang lalu ibu dalam keadaan sakit, terima kasih ya Allah kerana aku gemuk dan sakit, tapi sebab aku hari ini ada lagi hidup dan minda ini sentiasa dapat makanan dan memberi body value kepada orang lain. Sebab bukan duit kerugian kita, tapi apa kita nak jadi. Jadi itu yang kita nampak. Jadi bagi orang yang baru-baru dalam ni, Ustaz Salahuddin, tak payah tunggu lama-lama. Ustaz Abang Fas, Ustaz Fuad, ya Allah, go. Betul ibu cakap, kuncinya tu je lah, percaya je. Nak orang cakap apa tu, tak, jangan. Ibu dulu, aku buat tu banyak, tak paling nak tanya siapa ibu ni. Sebab ibu ragu, aku ni ustazah, sibuk sama dengan Herbalife. Macam orang kata, ibu orang dah sibuk dengan bisnis. Jadi macam ibu tak boleh menerima tu, macam ibu rasa dituduh satu fitnah. Jadi tetapi bila ibu dapat kumpulan macam ni, ibu rasa semangat. Ya Allah, semangat. Jadi doalah Rabbana la tuzigh qulubana tu ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah kau bolak-balikkan hatiku setelah kau beri aku hidayah, ya Allah. Hidayah ni, bukan orang kata, walaupun orang kata menganggap apa orang kata tu tak peduli. Sebab gitulah, kalau kita ni berbuat baik pun tak baik, apalagi tak buat. Ibu pernah mengalami jadi isteri politik kan. Jadi suami kita buat pun tak baik,
apa lagi tak buat. Jadi memang macam itulah. Nak menyenangkan hati orang mana boleh. Nak menyenangkan hati orang. Ustaz Man ni dengan Ustaz Ahmad, begitulah apa usahanya dalam satu kelas tadabur ni kan. Mungkin dulu-dulu yang belum masuk ni tentang adab dan sebagainya, mungkin telah Ustaz Man pandai adalah Allah tu. Tapi sekarang ni insyaAllah, jika kita dah masuk belajar tentang surat cinta Allah ni, ibu rasa percayalah, aku bukan orang baik, tapi aku berusaha untuk jadi orang baik. Itu yang bestnya. Betul tak Ustaz Man? Ya Allah, banyak ustaz-ustaz hari ini yang sangat negatif. Bukan ibu nak tuduh, termasuk dari ibu dulu 8 tahun yang lalu, ibu nak jadi pemarah tahu tak? Sebab rupanya tak makan nutrisi ni, naik angin, sembelit, macam-macam. Sebenarnya anda nak jadi orang yang pemarah atau jadi pemurah? Nak jadi orang pemarah ke pemurah? Kita nak jadi orang yang pemurah. Jadi nak jadi hamba kehidupan apa nak jadi wira kehidupan? Jadi orang-orang muda ni yang memang kreatif, tengok je pas Facebook lawa-lawa. Macam ibu ni tak pandai nak nak seni-seni dalam Facebook. Ibu tengok memang abang pasunya lagi, memang ini potensial yang sangat-sangat, orang kata masa depan yang sangat cerah. Bukan untuk dia saja, tapi dia akan bagi value ni kepada menyentuh kehidupan ramai orang. Percayalah, tapi kalau abang pas dulu dia hanya dekat peguam, dia membeli. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, ada abang pas ya? Ya. Okey, minta maaf ibu sebut nama tu. Sebab ibu, ini yang ibu pinjam cerita abang pas ni kepada orang-orang muda ni, ibu cerita. Juga ibu ambil gambar tu dan ibu, inilah bayangkan ibu cakap, bayangkan Allah nak sentuh hati orang muda ni, yang dapat ilham, yang dapat hidayah daripada Allah. Kalau kita banggakan anak kita kerja apa? Peguam. Oh, peguam, doktor. InsyaAllah. Tinggalkan. Kenapa dia mungkin kita nampak. Nampak zahirnya dia orang tu hebat. Tapi dia sendiri yang tahu apa yang dia rasa. Masa dia tersita. Sebab masanya adalah kehidupan. Tapi kehidupan kita dikongkong oleh orang lain. Kau tak abang pas? Membela kadang-kadang bahaya kalau ayah ibu dulu, arwah ayah cakap, jadi peguam ni, jadi maaf tak ada orang peguam kat sini kan. Kalau Indonesia tu kata pengacara, peguam bela tu pengacara. Kadang-kadang ialah duit kan, letak duit banyak ni, awak tolong, saya ni memang salah, tapi tolong benarkan. Macam ayah jangan jadi peguam, nanti sebelah kaki masuk neraka, dia kata. Maksudnya, itu terpulang lah pada, tapi ramailah kadang-kadang menegakkan benang basah, tahu tak. Jadi abang pas bukan orang yang begitu. Sebab tu Allah pilih. Jadi duit tu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dengan duit, percaya. Tapi kalau duit banyak pun kalau hati tu tak tenang. Betul tak abang pas? Cuma nak dengar cerita pula. Mama ibu suka sangat kalau orang muda-muda ni macam betul, betul ibu. Berapa sekarang usia? Saya 38 ibu. Subhanallah. 38, nak capai dengan umur ibu ni memang abang pas dah jadi panda nanti. Chairman Club tu. Sayalah kalau Allah panjangkan umur ibu, nak nangis pula saya. Jadi ingat nanti, ingat detik ini ibu Roda pernah cakap. Ibu doakan semua ni orang-orang baru yang sangat potensial lah. Sangat Ustaz Zazi. Ya kan? Jadi ini jadi contoh, bangkitkan semua orang-orang ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz yang ramai yang menolak tentang Herbalife ini, dia kata ini makanan dipersoalkan, persoalkan datang dari dari sebelah barat. Yang dia makan obat dekat hospital tu dari dari mana obat tu? Obat betul. Jadi kita tak perlulah explain sangat dia kan, terpulang. Tetapi itulah sebenarnya bersyukur kita ni yang kita dah yakin dan percaya nutrisi ni the best bagi kita kan. Tapi bagaimana kita ni, tugas kita untuk menolong ustaz-ustaz yang hari ni masih lagi kita tengok dalam keadaan fizik dia yang memang tak stabil. Sebab mereka ni orang yang bijak, orang yang berilmu, Allah titipkan ilmu, pandai mengaji, pandai macam semua dah boleh. Tiba-tiba dengar meninggal tengah solat. Betul lah, beruntung meninggal tengah solat. Tapi bila tahu serangan jantung. Sebab ini penyakit sendiri dibuat, kronik. Itulah. Kalau nak cerita ni memang
semangat pagi-pagi dah habis energi. Habis energi. Masya Allah. Ni rezeki namanya, rezeki. Rezeki sahabat saya juga. Rezeki sahabat saya juga. Saya dengan Bang Fas ni, selain daripada sahabat-sahabat yang lain ni, rezeki buat saya dengan Bang Fas ni dapat dengar live Ibu Raudah dengan Salahuddin akan bertaranum pagi ni. Ah, rezeki kita sebenarnya. Ah, Bang Fas? Bakal sikit dengan orang-orang yang baru ni kan. Okey, setiap tahun Ibu tidak pernah tidak dapat vacation. Ah, maksudnya ambil promotion Herbalife semua, kemudian jangan kurang daripada 5,000 bowling point. InsyaAllah kita akan dapat semua percutian. Jadi bayangkan, bukan tunggu presiden tim baru kita nak dapat percutian ni, vacation ni, sebab kita akan berkawan dengan orang-orang yang hebat. Sebab kalau kat luar sana, kita tak dapat kawan dengan orang-orang hebat. Orang tu pandang kita dari atas sampai bawah, awak ni siapa kan. Jadi di Herbalife ni, kalau presiden tim masuk kata berapa ramai dah ditolong, bila nak jadi ni, kalau maksudnya bila nak jadi tukar pin tu, maksudnya tolong ramai lagi orang. Bukan kita nak beli produk nak kita kumpul, tapi berapa ramai lagi orang yang kita tolong tu, itu yang akan pin yang bertukar tu. Jadi itu. Jadi bayangkan, semua variation sejak Ibu ada di Herbalife, Ibu tidak pernah miss, dan Ibu memang qualification tu yang VIP. Bayangkan. Dan Bingal yakin, Masya Allah. Percaya. Jadi bila training pun Ibu memang duduk di VIP. Jadi dekat sikit sama presiden tim tu, boleh gambar, boleh duduk kat depan. Itulah yang Ibu percaya. Kalau orang tengok ni, orang tua ni apa ada je dekat training ni, VIP dekat ni. Ingatkan Ibu ni male team lah. Ibu gelap padahal orang satu world team lagi kot. Jadi itu je. Semangat ni pinjam lah semangat orang tua ni. Tapi jadi juga jadi get team. Ada waktu dulu, siapa nak get team? Saya lama-lama malu juga waktu Iman tanya, malas nak angkat tangan, tapi angkat je lah doa kan. Macam Masya Allah. Ya, nah, itu. Rezeki rezeki sahabat semua, Masya Allah. Ainul yakin, Ibu Raudah ni karya kebangsaan. Ibu Raudah ni adalah seorang datin. Ibu Raudah ni nenek kepada cucunya. Ibu Raudah ni, Masya Allah, kira macam kalau umur saya 24 young forever, Ibu Raudah ni 25-26 tahun macam tu. So tetap bersemangat, Masya Allah. Rezeki sebab Ibu Raudah ni faham yang bila dah cukup nutrisi, Ibu Raudah clear kan. You all semua pendengar tadi, Ibu Raudah kata sejak je Ibu Raudah qualified je vacation Herbalife, Ibu Raudah akan qualified. Okay, kalau tengok lain sini, Ibu Raudah on stage jadi speaker, Masya Allah kan. Kita semua pun boleh. Kalau kita tengok karya kebangsaan pun boleh, kita pun boleh. Ibu Raudah semangat dengan qualification, apa ni, event Herbalife sediakan qualification, VIP vacation, qualified semua promotion. Kita pun boleh. Daripada sekarang, macam biasa Ahmad Sudut cakapkan, lenyapkan pemikiran kita nak 2,500 volume point. Okay, mulai daripada bulan ini. Okay, whole image. Okay, bayangkan mulai pada bulan ini, kita akan mula belajar buat 5,000 volume point. Bagaimana caranya? You all semua pun dah tahu dah. Tulis whole image dan 5,000 volume point untuk bulan ini dan bulan seterusnya. Tahu-tahu tahun depan, oh disebabkan asbab je kita duk cerita pasal vacation ni kan. Next vacation, nama-nama you all semua naik. Masya Allah. Ya, rindunya nak pergi. Ya. Seronok masa ni kami dekat Taiwan. Kami baru lepas Tai Chi beramai-ramai. Ya. Masya Allah. Ya. Ya, apa ni, tak sabar tu. Ya, tak sabar nak pergi vacation kan. Ha. Boleh. So memang Aina yakin sahabat, Ustazah ataupun Ibu Raudah boleh qualify semua promosi Herbalife. Ibu Raudah qualify vacation Herbalife. Kalau tak tahu apa yang kita setengah sembang sekarang ni, boleh tanya coach anda balik. Okay. Kalau nampak dekat sini, Masya Allah, boleh je kalau kita nak pergi ke Taiwan kan, pergi jalan-jalan sendiri dengan family, boleh je. Tapi
Seronok apa kalau kita kelas ni, geng kelas ngaji ni qualified, satu kapal terbang, satu bas, kita konvoi bas ramai-ramai, kita vacation sama-sama. InsyaAllah. Percaya ke percaya? Tahun depan, vacation tahun depan, kita akan sama-sama. Siapa yang dah qualified, okay, bulan ini adalah bulan terakhir untuk vacation. Pastikan, pastikan you are qualified. Okay, yang mana-mana lagi sikit tu, make it happen. Do whatever it takes untuk qualified vacation. Nanti kita boleh pergi, kita jumpa sama-sama nanti vacation kan. So untuk mana yang rasa macam tahun ni macam tak boleh nak qualified ke, no problem. Bersemangat. Semangatlah dengar Ibu Rauda sharing tadi, qualified vacation. Ibu Rauda ke, ustazah ke, karya kebangsaan ke. Excited buat bisnes Herbalife sungguh-sungguh. Sebab ustazah kan, Ibu Rauda memang faham dakwah sihat ni, memperjuangkan misi, bantu sahabat jadi sihat, bantu sahabat dapat tingkatkan ekonomi keluarga. Bahagia sungguh bila kita tengok gambar ni kan. InsyaAllah kan, inilah dia katakan rezeki. Rezeki juga ni Ibu Rauda, rezeki dia bersyukur kan. Allah asbab je hari tu tak sihat, badan pun berisi, dapat turun buat badan. Kawan-kawan pun ikut serta join program, bantu lagi dengan ikhlas sampai jadi get team member. Tak lama lagi dah akan jadi millennial team member. Kita doakan dipermudahkan urusan Ibu Rauda. Rezeki ni sebenarnya saya rasa bagi untuk orang-orang baru ni, pembakar semangat untuk orang-orang baru. Ibu Rauda pun boleh, takkan kita tak boleh. Kenalah balance, kena bahagikan masa. Bahagikan masa, masa bila kita nak ngajar ngaji, masa bila kita nak bersama dengan keluarga, masa bila kita nak buat posting, masa bila kita nak menjemput, nak perkenalkan program kita. Kita kena pandai-pandailah bahagikan masa kita. Ini rezeki, rezeki. Rezeki hari ni berfas dengan sahabat kita yang lain. Rezeki kita nak tengok apa ni, Salahuddin Al-Ayubi kita kan, bertaranum dengan Ibu Rauda sikit. Bagi ni masya-Allah rezeki ni sebenarnya. Masya-Allah kan. Simple je. Yang saya tak berapa faham sangat ayat yang panjang ke yang pendek ke. Nanti kalau saya pilih ayat ke ataupun yang tinggi sangat dia punya idrama aruna kena ialah tak sampai dia punya pitching, nanti salah pula kan. So boleh je kalau Salahuddin rasa macam nak bagi tahu dengan Ibu Rauda ajak yang ayat yang okey. Okey boleh je. Dipersilakan. Suara dia masih power. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Maksudnya serak-serak basah ni maksud. Yes. Taranum kalau suara serak-serak basah yang sedap tu. Allahu Akbar. Terima kasih maksud. Ibu Randa apa khabar? Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ayat suara ni anugerah Allah maksud. Sebenarnya saya, sejarah saya masa saya kecil, ibu saya, apa mak saya selalu kata suara Along macam katak puru. Tak sedap lah orang kata. Memang bila taranum tu memang yalah, kalau dulu ustaz tu bila masuk bayati tu tekan masa nak masuk yang ketiga, saya tak ingat semua tu sebenarnya, tapi alhamdulillah bila dah belajar taranum tu, saya sebenarnya suka bila dah peringkat umur macam sekarang ni, saya suka pada cara bacaan imam-imam Mekah. Sebab yang itu yang saya boleh bawa dalam solat saya jadi imam dan sebagainya. Jadi kemudian tu lagu lenggok tu Ibu Rauda kan, alunan tu dia jadi macam dia, kita ada alunan sendiri. Saya tak tahulah maksud datang mana lagu tu. Saya pun kadang-kadang kadang-kadang bila jadi imam tu mari je lagu-lagu yang alunan tu, saya tak tahu dia dari mana. Tapi dia masa tu je, masa sembahyang tu je keluar. Jadi saya pun tak tahu apa yang akan keluar ni. Tapi saya cubalah insyaAllah. Saya masuk ke suratul Fatihah. Kita bacalah surat Fatihah kot insyaAllah. Bacaan yang saya tak tahu apa nama lagu dia. Dua orang dah boleh komen nanti insyaAllah. Okay, jom. Boleh. Silakan. Semua pun tak sabar ni nak dengar rezeki ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm Al-Din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر الله أكبر. مالي وطولة سكرة تانية شعر سبحان الله. Sangat indah suaranya. Indah sungguh ya Ibu. Ras tadi tu kan. Ras tu ala nawa. InsyaAllah. Macam tu lah maksud. Jadi saya memang suka bacaan imam-imam. Dia banyak lagi. Syekh Mahir tu saya suka lagu dia. Dia unik lah lagu-lagu dia. Imam Sudais. Ni kalau kita bawa suara tinggi dia, pitching dia tinggi lah. Yang ini kalau bawa memang tak tahan lah. Suara saya mungkin 2-3 rakaat, 4 rakaat, lepas tu dah habis lah. Suara dah kuskus lah. Oh, tapi dia sebab dia pitch dia tinggi Imam Sudais. Tapi sedap. Ada orang dia boleh dengan lagu-lagu macam tu. Jadi kita ikutlah kita punya tone kita. Tapi bagi saya, kita bawa lah lagu-lagu ni dan kita minta kepada Allah. Agar Allah berikan kita. Apa ni, orang kata mula-mula tiru-tiru je. Dia macam menyanyi juga macam tu kan, kita tiru-tiru lama-lama datang. Tapi of course lah kita kena macam makhraj dia, tajwid tu asas lah. Jadi kha dia, ha dia, ha pedas lah tu semua, bad, dal, dal, zaya semua tu tu kena betulkan dulu lah kan. Tapi untung orang-orang yang yang masih merangkak-rangkak kalau ada di sini yang betul ada cabaran macam Quran, Allah bagi dua pahala. Tu untung orang-orang yang mana yang terus, yang penting niat tu nak memperbaiki bacaan tu. Macam contohnya saya selalu dipesan oleh Morabi apa semualah, dia beritahu tanggungjawab kita dengan Quran tu ada 5 kan. Tilawah yang pertama, mesti baca hari-hari tilawah. Lepas tu tafakkur, mesti kita menggunakan akal kita membaca tafsir tu. Tafsir dah ada banyak tafsir. Tafsir Ar-Rahman. Macam-macam tafsir yang mudah untuk kita baca dan faham. Bukan semua ayat tu ayat ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat tu. Yang kata kita tak boleh nak tafsir terus. Contoh macam wa'atasimu bihablillah. Berpeganglah kamu pada tali-tali Allah. Mana tali? Tak nampak tali pun. Bridge ni mana tali, tak ada tali tau. Syariat je lah kan, syariat dia gitu. Banyak ada, tak banyak ayat mutasyabihat. Itu banyakkan ayat straight forward je kan, kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Jadi macam Ustaz Man dah bagi kita link tu, celiktafsir.net tu, cukup buka surah-surah lain, menarik kupasan dia. celiktafsir.net, buka surah apa yang kita baca, surah Yasin, surah Al-Kahf yang kita baca, surah Al-Waqiah. Kita study sikit asbabun nuzul, sebab surah tu diturunkan, fadilat yang di apa, fadilat dia. Bila tahu fadilat, macam Al-Maksurat tu masuk. Kenapa saya kalau saya buat live Al-Maksurat tu, saya akan cuba share juga hadis-hadis yang berkaitan dengan dengan apa tu, kenapa Imam Hasan Al-Banna, Hasan Al-Banna tu dia susun Al-Maksurat tu sebegitu rupa. Kenapa? Ada sebab, ada hadis-hadis tu. Oh, memang kalau kita baca tu, motivasi kita untuk baca tu, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang baru beramal dengan ilmu tu memang best. Dapat, dah apa,
kita nak apa? Kita nak keperluan kehidupan kita di dunia, di akhirat, ada dalam Al-Maq Surah. Betul. Ha. Jadi cuba. Cuma ada dekat dalam Herbalife Nutrition aja. Thank you Allah, thank you Herbalife Nutrition. Kalau tidak, kita pun tak bersahabat dengan Abang Salahuddin kita ni. Saya cakap terus terang, luar biasa di sini maksud. Saya berjumpa dengan ramai insan-insan yang hebat-hebat, masya-Allah tabarakallah, yang boleh buat sahabat. Yalah, tengoklah. Binti Salahuddin pun boleh dapat bersahabat dengan Bang Fas. Tak dengar lagi Bang Fas bertaranum. Kita dengarkan sikit. Bang Fas, dipersilakan. Ayat yang simple je sebelum saya nak jemput Ibu Raudah bertaranum. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ikut saya. Ikut saya Bang Fas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bang Fas, boleh mulakan. Bertaranum. Okay, dipersilakan Bang Fas. Ya Allah. Saya ni maksud bertaranum tu memang bukan kepakaran saya lah. Saya ni kalau suruh berhujah, bersyarah, itu kepakaran saya lah maksud. So, kalau Ustaz Salahuddin Ibu Raudah tu memang meremang lah. Saya kalau maksud suruh saya syarahan dalam bahasa Arab, syarahan dalam bahasa Malaysia, memang itu saya punya kepakaran lah, insyaAllah. MasyaAllah, luar biasa. Eh, so tak apa. Lawan di mahkamah lah kalau berani. Tak payah taranum, meratal pun tak apa. InsyaAllah saya akan belajar dengan mentor saya. Okey, tak apa. Hari ni Mak Su buka kelas 2 minit untuk kelas Ibu Raudah mengajar Bang Fas. Mula apa tadi Ibu Raudah sebut tadi? Bukan taranum. Muratal. Macam Ustaz Salahuddin tadi lah, tu kira muratal lah. Kalau taranum dia kena ada tingkatan suara. Nawa jawab, jawabul jawab. Jadi kalau macam yang baca satu-satu je taranum tu, dia macam muratal je. Okay, dia buat satu nada. Tapi kalau macam nak bertilawah tu, dia memang ada harkat dia, taubakah dia, macam tu. Suara sebenarnya semua orang ada suara. Suara ada terbagi kepada dua. Pertama suara asli, kedua suara sinai. Suara asli tu macam suara maksu, assalamualaikum. Macam suara maksu tu. Tapi bila dia mengaji, dia akan bertukar. Sebab sinai ni suara yang dibentuk, diolah. Macam tu kan, kalau dia bercakap je tak nampak. Tapi bila dia mengaji ataupun dia menyanyi, kenapa suara dia nampak beralun-alun? Sebenarnya memang dibuat, dibentuk. Jadi semua orang boleh. Yang penting tak bisu. Semua orang boleh lah ni. Nanti minggu depan saya akan panggil Kak Aida, saya akan panggil Marina, saya panggil Hidayu, saya akan panggil Mazni, saya akan panggil Mazna. Sudah, Ibu Raudah kata semua boleh kan? Boleh. InsyaAllah, luar biasa. Okay, Bang Fas, 2 minit Ustazah nak ajar ni. Okay, ikut Ustazah Ibu Raudah ya, Bang Fas. Ambil suara bawah kalau nak koror, kalau nak baca ni. Dari bawah suara Bang Fas macam ni. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Macam tu. Itu ala dia nak pergi taranum tu. Itu dah bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu asas lah tu. Abang Fas nak baca Fatihah kan? Abang Fas nak baca surah apa? Al-Ikhlas ke? Al-Fatihah ke? Fatihah lah, senang kan? Saya baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim dulu lah. Nah, ibu bagi teknik nafas yang panjang, tarik nafas dari hidung, kembungkan perut ke depan macam tu. Jadi tarik nafas. Jadi perut ni keras ni, masa telah keluarkan bacaan sedikit demi sedikit sampai dia habis. Jangan tarik nafas, baca. Dia memang takkan sampai. Teknik orang kata, kenapa panjang nafas? Semua orang ada nafas, cuma ni kita teknik pernafasan tu tak diajar cara betul. Indonesia nafas paling panjang adalah Haji Muammar tu, yang kori antara bangsa tu. Dia memang Fatihah sampai dengan walau balin satu nafas
dengan taranum yang berbagai-bagai. Orang Arab pun dia tabiklah dengan Muammar ni sebab tu dia latihan. Indonesia dia memang tekankan kepada nafas yang panjang, macam tu. Sebenarnya nafas tu ada semua, cumanya kalau kita baca, waktu kita baca memanglah dan kita habis oksigen tu tembus baru nak baca, tak boleh. Jadi apa buat? Ambil apa? Tarik nafas dari hidung, tolak perut ke depan gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Letak tarik nafas lagi, baca. Tak boleh dia gopoh-gapah. Kalau taranum ni dia satu letak, tarik lagi nafas, baca lagi, tariklah macam tu. Dia memang jalannya seramba lah, perlahan-lahan. Okay, Al-Fatihah mudah eh? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Senyum main dalam you dulu. The ball ya. Ustaz takut nak komen. Takut nama Ustaz nak petik. Saya boleh. Ibu-ibu ajar satu langkah bayati pertama ya. Cecek ni bukanlah pandai nak bagi sikit ilmu ni kan. Okey, bismillah tadi kita ambil suara korang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bayati harkat satu. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia boleh dialunkan sebab situ mad arid lisukun. 6 harkat. Min. Dia tak lebih. Okay, Abang Fas. Hari ini tak kelas taranum pula. Saya try a'udzubillah ibu raudah punya pernafasan dulu. Tak apa. Saya rasa saya dekat awan, dekat langit. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Saya try tu dulu. Try tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia menaik sekedar suara tu. Tinggi. Ar-Rahmanir-Rahim. Nafas saya tak cukup. Pendek tu. Tarik nafas dulu. Kaitan sila masuk pertandingan sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Ustaz Salahuddin buat. Rahim. Dia ada bunga dia tu. Rahim.
dia banyak alunan gitu. Itu harkat tiga tu naik nada Maliki Yaumiddin. Dia sahut-sahut macam tu. Maliki Yaumiddin. Masya Allah. Terus suara naik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia akan menaik terus. Okay, Bang Fas, try. Dah tak ada nafas. Masya Allah. Ada teknik. Jadi bayangkan kita orang-orang Herbalife, orang-orang memang Al-Quran dah ni memang kita sahabat surga. Lepas tu baca Quran tu orang laki-laki ni memang penting sangat-sangat tarannum ni sebab dia jadi imam. Kalau kami bukan jadi imam. Jadi imam tu dia akan alunkan datang sendiri macam Ustaz Salahuddin kata tu kan. Dia tiba-tiba je datang tu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, dia buat alunan ni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Itu disambung, wasal. Itu kalau orang jadi imam kan, dia boleh baca macam tu cara murattal kan. Bang Fas pasti boleh. InsyaAllah tak sabar nak pergi Ipoh nanti kita berhadapan dengan anak-anak ibu ni. Anak-anak ibu. Itu sebab ibu tu sedap. Ibu nak bagilah ilmu yang ada selagi ibu ada ni. Inilah katanya orang kata, awyan tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Jika kita tiada ni nanti insyaAllah. Sebab ibu rasa tarannum ni memang ibu sejak kecil lah suka. Mak ibu kami tak ada keturunan yang pandai. Cuma mak ibu dengar satu hari dia pergi mengaji. Dia dengar anak orang tu pandai ngaji. Lepas tu dia kata, ya Allah, kalaulah anak aku seorang ada yang pandai. Tiba-tiba dia hantar ni ibu pergi mengaji bertarannum. Mula kakak, lepas tu ustaz tu kata, sedap suara adik dia lagi. Kakak saya merajuk, tak nak pergi ngaji dah. Sebab ustaz tu puji. Gitulah ceritanya. Bukan mak pun pandai bertarannum. Tak ada siapa yang pandai. Cuma diasuh. Tadilah. Diasuh, diasah. Padahal tak ada asas pun. Macam tu. Dan ibu akhirnya macam salat marhaban. Tu semua ibu memang mengajar. Di masa jadi wakil rakyat suami dulu. Di wanita-wanita tu ibu ajar rawi-rawi tu. Dan marhaban sekali. Jadi ibu tidak ada beza. Isteri wakil rakyat ni masih lagi merakyat, marhaban. Dia orang kata, isteri wakil rakyat boleh peluk. Boleh marhaban sama-sama. Buah idodoy anak. Macam tu. Jadi memang ilmu ni, ilmu sosial yang kita boleh mendekat dengan rakyat. Dengan orang kata, mudah-mudah. Jadi salah satu platform juga. Maksudnya Allah bagi tu. Kita duduk, bacalah. Dia tak tolak lah. Macam tu. Cuma lama dah tak dengar suara Ibu Raudah. Rindu. Rindu. Bukan rindu dengan Ibu Raudah. InsyaAllah. Abang Fas, Salahuddin, Ustaz Fuad lah nak minta Ustaz Fuad ni. Suara Ustaz Fuad pun cantik. Nak tengok dia buat lagu apa, Ustaz? Kita dah bagi peluang ni. Kita Ustaz Fuad kata ni nak ketandas. Hari ni punya kita ni. Ni orang-orang Ustaz-Ustaz ni. Dia rasa macam lain. Satu energi yang power. Sebab ni macam berada di persatuan tarannum pula. Padahal kita orang Herbalife. Ya, Ustaz Azman temanlah Ustaz Fuad duduk sebelah. Teman, Ustaz Azman teman Ustaz Fuad duduk sebelah. Saya ni suara bass ya, Bu. Oh, bass suara tu ni gemar tu bagus sangat. Suara bass ni dia tolong amin aja kat belakang. Bola sedap tu. Langsung tak keluar suara pula dah. Silakan Ustaz, silakan. Masya Allah, tabarakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر آمين الله الله Ustaz Fuad, dia ada separuh suara dia lagi, dia tahan sebab dia ada seolah-olah dianggap ibu ni pandai, jadi dia ada, ada rasa ketakutan sedikit. Gitu. Ni hak. Memang terketar ni, memang terketar. Ibu, berdebar ibu tak habis. Masa ibu dekat UITM dulu, ibu adalah sebagai hakim tilawah di peringkat sekolah apa UITM tu, ibu mengajar taranum di situ dan ibu kita buat tilawah Quran kepada student-student, ibu jadi hakim berdua dengan datuk. Jadi ibu ni dengar suara orang yang takut, ibu tahu suara orang yang padahal dia pandai di luar memang lagi hebat power, tapi bila dapat di depan ni maklumlah diuji kan, dia rasa terlalu hati-hati, jadi suara yang asli itu dah hilang dah tu. Padahal suara sangat suara emas yang sangat merdu, memang best. Jadi Ustaz Fuad, nanti insyaAllah lah orang kata belajar Al-Quran ni sebenarnya suara tu dah ada asas sangat-sangat. Jadi macam tadilah kalau nak baca murattal tu, kalau lagu Hijaz, Hijaz saja satu, Fatihah tu lagu Hijaz. Kalau bayati, bayati je. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ras, nada ras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Itu kalau Ustaz jadi imam kat depan sedap. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم قرأت الجبهة تو بياتي جدا دي تعدي لا نايك نايك macam ibu ajar tadi. Masya Allah. Lagu saya tahu bu, tapi saya nak buat tak boleh. Hari ni tiba-tiba kurang nafas ya. Nafas tadi lah. Nafas tak ada langsung. Kita Ustaz dengar, Fuad. Kita dengar orang bertaranum tu, kita tahu ni lagu apa, ni harakat apa. Tapi bila nak buat tu tak berjadi. Yalah. Ustaz Man pun cakap macam tu. Tiba-tiba hari ni dia kata dia tak ada nafas hari ni. Ustaz Man kata. Ustaz Fuad pernah dia tengok kat orang mengajar asas taranum bayati tu dengan kalimah pendek-pendek a i u a ba bi gu ba ada kan itu asas belajar 7 harakat tu insyaallah terap ke dalam Al-Quran boleh satu Al-Quran tu 30 juzuk kita boleh baca, buka aje boleh buat taranum, buka aje boleh buat taranum. Kita tak payah terikat, contohnya yang berjalan ibu cakap tu ai u a u an a i a. Cuba pindah kepada surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu harkat satu.
babi bu babu bang babi ba wa akhraja fil ardu asqalaha tati tutatu tan tatita wa akhrajatil ardu asqalaha. Naik yang keempat. Sasi susa susan sasi sa. Di samping itu kita belajar makhraj huruf, makhraj huruf. وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا الْأَسَفْ تَسْتَحْ جَجِجُ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا يومئذ تحدث أخبارها حابلة حاحيحوحا حوحان حاحيحا. Itu udah bayati yang keenam, jawab. Jawabul jawab yang last kali. Tarik nafas. Khaqiqoha tutup bayati jawabul jawab. Lepas itu tutup. Sadaqallahul azim. Pindahkan pada surah-surah yang boleh kita terapkan. Itu ibu ajar budak-budak tu, besok sekolah rendah masa di Indonesia dulu, semua pandai tu. Ia buat dia ngaji, dan tu dia macam kan nasyid lah Ustaz Asalauddin. Karena sebenarnya kalau kita baca Quran ni, kenapa tu nak ada taranum tu, dia ada zauk. Kita rasa feeling, nak habiskan Quran tu sikit lagi lah. Tapi kalau kita sendiri dengar, lama yang orang sebelah kata, bila dia sudah ni. Tu faham kan? Panjanglah ceritanya kan. Pun tak pandai, bukan mengajar ni, cuba pengalaman tu, pengalaman. Rezeki ya, kita dapat bersama-sama dengan Ibu Raudah hari ini. Insya-Allah. Saya biasa kalau jadi hakim majlis tilawah ni, saya jadi hakim tajwid je, Bu. Oh, okay. Tak jadi hakim taranum tu, fail. InsyaAllah. Ibu pernah mendidik ni, memang sekarang ni jabatan agama, tiba-tiba ada orang telefon ibu, anak-anak dia yang nak tilawah, dihantar, dia telefon dari mana, dapat nama telefon dari jabatan agama Islam, dia bagi nama ibu, bagi nama kan. Jadi, kadang ibu mengajar dekat sekolah jururawat, masih lagi ibu dipanggil untuk, kalau dia orang nak tilawah tu panggil, macam jururawat HCAA, wakil dari Pantai Timur, pernah jadi Johan. Ibu didik mereka ni sampai tak tahu asal sataranum. Cuma dia dapat surah, ibu letak ni dalam 10 minit, baca dalam 4 buah lagu, 4 pabakah lagu, harkat lagu. Dia boleh tiru macam saya. Tak apalah, mula-mula tiru-tiru macam Ustaz Salahuddin kata. Lama-lama lekat Ustaz kan, itulah sebenarnya. Apa salahnya ni, kalau Quran ni kita jadi sambil masak tu kita baca, maksud kan? Betul. InsyaAllah rezeki kita dapat ilmu baru pagi ni. MasyaAllah. Alikal kitabu la raiba fi. Nafas. Kudalil taqin. Itu ayat panjang kan? Tarik panjang ni memang kena tarik nafas betul. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu
qanata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ah, itu Allah. Panjang tu, kena nafas satu nafas boleh. Allah Allah. Ah, okey, situ sajalah. Masya-Allah, subhanallah. Minta maaf banyak-banyak, berkongsi dari hati. Moga semuanya ni boleh jadi pencinta Al-Quran dan jadikan Al-Quran ni memang kata inilah, jadikan budaya kita. Kenapa kita lagu dendang-dendang Melayu sedap-sedap, bila mengaji kita leweh gitu kan. Maksud pun boleh, walaupun dah jadi presiden tim, tapi maksud jadi Qari'ah hari ni katanya. Wah, nanti buat ajar satu ayat yang pendek-pendek tu, ibu rakam maksud tiru, nanti kita minta maksud baca pula dalam. Ibu bagi nanti, ibu rakam suara ibu. Ha, baca suara. Ibu pun pandai kenakan orang juga eh. Seingat saya tiba-tiba, tiba-tiba maksud tak boleh baca ini. Nah, tiba-tiba nafas tak ada. Allahu Akbar. InsyaAllah saya akan sahut cabaran tu. Saya okey insyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Saya sayang Ibu Raudah. Saya sayang you all semua. Sayang Mak Su. Sayang Ustaz Ahmad, semua sayang. Eh? Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan? Sayang kawan gitu. Ya. Yeah. Kita lain macam. Nah, hari ni rezeki ya. Rezeki semua pun selain daripada highest energy, rezeki yang tak disangka-sangka inilah. Kan? Kadang-kadang sama kita relate kan dalam bisnes kita kan, kita duk berdoa hari-hari, setiap waktu kita solat wajib, solat sunat, kita berdoa, kita baca ayat 1000 dinar kan, kita faham yang kita akan dapat rezeki yang tak disangka-sangka macam hari ni lah. Kadang-kadang kita dah cerita pasal dekat grup sekolah, jomlah ikut program, jomlah ikut program kita, kita akan start Oktober 3 bulan contoh macam tu kan. Tapi tuk-tuk kita dapat daripada Facebook. Kadang-kadang kita duk buat PR dekat Instagram, tapi alih-alih kita dapat rezeki daripada IG. Macam itulah kan. Kita rezeki ni kita tak tahu Allah nak bagi tu masa bila. Macam hari ni kan, rezeki kita dapat dengar Salahuddin, kita dengar Bamfaz, kita dengar Ustaz Fuad kan, belajar sama-sama dengan Ibu Raudah. Ini memang eksklusif. Okay, so nanti masa Get The Star nanti kita akan jumpa, kita akan dengar Ustaz Azrai, Ustaz Khalid, Ustaz Azman, Ustaz Zahji kan. Mereka pula akan mengaji bertaranum dengan kita nanti. InsyaAllah. Saya teman je. Saya teman nanti. Saya duduk sebelah diorang. Saya teman nanti. Eh? InsyaAllah. Eh? Ya, Ustazah Aida. Kan? Ramai ni. Ramai yang. Diorang sebenarnya pandai je bertaranum. Kan? Diorang ikut masa Ustazah. Masa Ibu Raudah bertaranum tadi. Diorang ikut je. Dengan saya-saya sekalipun ikut. Cumanya saya tak cukup nafas. InsyaAllah saya kena belajar lagi. Saya kena belajar lagi pernafasan. Ya Ustaz ya, nanti ajar Ustazah Ma kan, kita swimming sama-sama kan, kita belajar pernafasan betul-betul kan. And then barulah boleh kita bertaranum. Sebab suara saya ni, suara saya macam gini, suara saya syukur kan. Syukur suara saya kecil sikit daripada suara Ibu Raudah. Kan. Di suara yang besar-besar ni sedap lah. Macam suara saya ni, suara jadi pak lawak boleh. Kan? Masya Allah. Okay. Syukur macam Ustazah doakan tadi. Ya? Melekatkanlah Al-Quran dekat hati kita dengan seluruh keluarga kita. Allahu Akbar. Yeah? Syukur sangat. Waalaikumsalam. Saya pandai mengaji semua. Waalaikumsalam. Ya, Kak Ida dipersilakan nak taranum sekarang. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bukan, Kak Ida sebenarnya nak cik sikit je. Tadi masa kita pendengar, kita banyak kita mendengarkan adunan-adunan, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, daripada ibu, daripada ustaz-ustaz semua. Tiba-tiba Kak Ida dapat satu mesej daripada satu hamba Allah. Tunjuk, setengah pakai oksigen, nampak dia dekat sini. Bila kita dengar ayat-ayat Al-Quran, terus naik oksigen jadi 98. Kushima. Dia tunjuk dekat kak, meremang kak. Dia kata, kak,
oksigen ya Allah, beremang lagi. Dia tunjuk, dia hantar gambar, terus naik 98 dia punya oksigen dia. Hmm. Ha. Okay, mas, mungkin masa tu Koshima dia dia taranum selo-selo. Ha, tu sama-sama dia baca. Ha, tu tu dia tu. Tu. Ha, tengok ha dia. Allahuakbar. Alhamdulillah. Eh, moga Shima cepat sembuh, eh. So banyakkan mengaji, tak payahlah ikut nafas tinggi-tinggi tu. Kan? Buat mendata je pun tak apa, tapi ikut baca je supaya naik lagi 97, 98, 99. Ya? Eh? Bagi meningkat. Kami doakan sama-sama. Kita adik-adik semua kat sini mendoakan Shima. Shima jangan risau, kami ada. Kami sentiasa mendoakan Shima. Eh? Nanti tahu-tahu minggu depan, Shima kata, dah tak payah nak pakai ni. Sebab Shima konsisten mengaji lagi, bertaranum selo-selo. Tak apa, jangan takut pitching pitching lari apa semua tu tak kisah. Kan Ibu Rauda tak ada dekat sebelah Shima. Okay? So nanti, kekalkan eh istiqamah ngaji. Dapat meningkatkan lagi oksigen kan? InsyaAllah. Eh, kita doa sama-sama. Shima kuat. Okay? Alhamdulillah. Okay. InsyaAllah kita jumpa pada hari Jumaat nanti. Kita nantikan next siapa yang akan bertaranum dengan Ibu Raudah. Dan Ustaz Malari. Baru nak petik ni. InsyaAllah. Okay, thank you so much semua. Terima kasih Ibu Raudah. This is Herbalife. Yeah. Selain daripada kita cukup nutrisi, yeah, jangan bagi jiwa kita kacau. Belajar sesuatu yang kita tak biasa. Saya akui banyak perkara yang magic luar biasa yang berlaku dalam kehidupan saya. Satu persatu, saya upgrade diri saya. Masya Allah, kan? Eh? Luar biasa. Hari ini rezeki kita dapat belajar bersama-sama. Taranum dengan Ibu Rauda. Insya Allah ada rezeki panjang umur. Kita akan bersama-sama lagi kelas taranum dengan Ibu Rauda. Maafkan saya Bang Fas. Tak ada niat pun macam nak mengenakan saja je kan. Kita sama-sama belajar. Bang Fas ni macam adik saya je. Kan? Insya Allah. Dan sedap suara Bang Fas. Suara besar, suara kasan memang sedap. Eh? Alhamdulillah kita pun sama-sama rezeki yang kita dapat dengar Ustaz Fuad punya suara hari ni. PT Salahuddin kita, masya-Allah eh. Ya Allah izinkan. Okey. Insya-Allah kita akan jumpa pada hari Jumaat nanti. Yang baik tu datangnya daripada Allah, yang tak baik tu sama-sama kita improve. Okey, jom kita hari-hari kita niat, jom kita ke arah kebaikan, mencari redha Allah eh. Kita berdoa sentiasa untuk kita punya team, sentiasa mendoakan kita punya mentor, coach kita kan. Kita mendoakan supaya kita sentiasa dirahmati Allah, dipermudahkan semua rezeki kita kan, dilimpahi rezeki, tunjukkan jalan yang benar kan. Supaya kita sentiasa bersemangat untuk membawa misi Mahyush ni. Okay, saya doakan jauhkanlah sihir kan. Semua orang tak jauh daripada gangguan syaitan, sentiasa dilindungi Allah ya. Eh? Kita sama-sama, kita ada PT Salahuddin, kita boleh baca doa untuk tutup majlis ilmu kita pagi ni. Insya-Allah ni adinda saya ni Salahuddin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفاتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم ذرياتنا وسلم أمهاتنا وسلم آبائنا وسلم أزواجنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر تمم بالخير وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفحوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك رزقا واسعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخف ولا نرجو غيرك ولا نعبدك شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya sayang semua. Bye. Yang lebih.
Okey, jumpa lagi hari Jumaat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Assalamualaikum.